Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau share ke kalian kegiatan kerjaku sehari-hari. Aku ini kan ojol guys, jadi ini ada order masuk ngirim barang dari pegawai apartemen Logomas Malang ke hotel YNO Castle di Kepanjen guys. Ini suka-sukanya ojol guys, keluar masuk hotel apartemen tapi nggak pernah nginep di dalamnya, cuma keluar masuk aja. Tapi nggak apa-apa guys, dinikmati aja. Jadi ini di dalam kawasan apartemen ada pesen kopi di sebelah kiri, ada eskalator naik, ada Alfamart. Nah, kita tanya dulu guys di kantor marketingnya, lobby 2 ini sebelah mana. Kita masuk ke kantor marketingnya guys. Ternyata lobby 2 itu ada di ujung sebelah kiri guys. Nah, ini ternyata di lobby 2 ini yang jaga security-nya cantik cantik guys. Bikin betah ini. Tanya dulu ya, mau ngambil barang punya customer, barangnya cuma paketan dan makanan. Ini sudah kita ambil, kita keluar lagi. Ini tadi pesen kopinya besar guys di sini. Ini kita keluar, ada air mancur di luar guys. Oh ya, pegawai apartemen ini letaknya di depan Suzuki Logomas persis guys. Di tempatnya di depan Suzuki Logomas. Nah, aku ambil motorku dulu guys. Di sini untuk ojek online dan kurir sudah disediakan parkir khusus guys. Jadi enak, gak bayar parkir lagi untuk ojek online dan kurir. Udah, kita antar dulu barangnya guys ke Kabupaten Malang, ke Kepanjen dulu ya guys. Nah, ini sudah nyampe hotel YNO Castle. Sengaja aku nggak rekam di perjalanan karena ke Kepanjen ini gersang guys, nggak ada yang menarik, nggak suka nanti kalian. Jadi kita masuk ke hotel YNO Castle ya guys. Kamarnya ada di lantai 3 guys. Naik lift lantai 3. Mau nganter barang ke kamar 306. Tidak aku videoin customer aku untuk menjaga privasi beliau. Antar dulu barangnya guys, karena ini amanah, harus disampaikan guys. Kalian suka video aku kegiatan sehari-hari ojol, kalian bisa tulis komentar guys, nanti aku share lagi video-video aku kegiatan sehari-hari menjadi ojol. Jangan lupa juga subscribe channel aku Widi Sansan, juga TikTok aku Widi Sansan juga namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.